Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna fahma wa ilma wa hikmata wa aqla wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa zidna ilma nabiyyin wa al-'ulama'il 'adilin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah dalam kasih sayang Allah dan sentiasa mendapat bimbingan dan dapat bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung balik kitab kita ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fi darain amin ya rabbal alamin. Bermula-mula nanti itu semua daripada perhatian. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في دارين ثانية رب العالمين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم bermula merendah diri itu setengah daripada segala perangai anbiya dan takabur itu setengah daripada perangai kafir dan Fir'aun. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita masih lagi dalam bab yang disebut oleh المصنف رحمه الله تعالى, itu perkara yang berkaitan dengan hak tanggungjawab ibu bapa dan anak. Tapi musnah kita mengambil dalam bab ini perkara yang berkaitan dengan merendah diri yang kita telah sebut pada minggu lepas. Itu walaupun kita tengok berbeza di sini berkaitan dengan tanggungjawab ibu bapa dan anak, tapi diwakili perkara yang berkaitan dengan merendah diri ini supaya nak mendidik anak-anak itu ataupun orang yang di bawah jagaan kita itu supaya belajar merendah diri. Kerana sifat yang sangat mulia. Tengok musnah kita buat mari sifat, buat mari perkara yang berkaitan dengan merendah diri. Qala musnah rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa'udhubina tidarain amin ya rabbal alamin. Bermula merendah diri itu setengah daripada segala perangai anbiya. Setengah daripada perkara yang merendah diri ini iaitu perangai anbiya. Masakan di Padang. Para nabi-nabi alaihi salatu wassalam, mereka ni di antaranya, kalau kita nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu ikutilah para nabi-nabi. Orang ciri-ciri Nabi, kira daripada Nabi Adam sehinggalah khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah sallam jawab? Bahkan dia berdoa pula kepada kaumnya, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Hei Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku itu. Sesungguhnya mereka ini tidak mengetahui mereka waktu itu. Ini salah satu doa merendah diri para nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak cerca, mereka tidak balas balik, mereka tidak, sifat mereka sentiasa merendah diri. Maka siapa yang ada sifat rendah diri itu, maka itu adalah sifat yang sangat mulia. Lebih-lebih lagi dia orang, dia ada kedudukan. Lebih lagi dia
dia berendah diri kepada orang yang di bawah dia. Ha, ni bahaya. Dia merendah, dia comel, dia merendah diri kepada orang utuh. Dia kaya, dia merendah diri kepada orang miskin. Dia alim, dia merendah diri kepada orang yang bukan alim, orang biasa, orang awam, tapi merendah diri. Dia orang tua, tapi merendah diri kepada orang yang muda. Bahkan dia merasa kasih sayang. Jadi golongan atas ni, kalau golongan atas ni dia merasa kasih ataupun dia merendah diri kepada orang yang di bawah, ha, ini cukup besar. Sebab barang payah. Mana mungkin seorang bawah, ha, jarang tak merendah diri. Ha, kalau ada tu, ha, tu ha, alhamdulillah. Ha, dia boleh minum sekali, boleh puas sekali. Ha, kebanyakan jadi payah. Bila seorang tu ada kedudukan, dia nak kawan dengan orang bawah ni, bukan mudah. Dia cerdik, dia nak kawan dengan orang bodoh. Payah. Banyakkan dia, aku cerdik lah, aku kena pilih bulu. Dia kawan dengan orang yang sama tarah dengan dia. Jadi para Nabi-Nabi alaihissalam wassalam ni, sejak daripada Nabi Adam lagi, Allah Ta'ala mendidik para Nabi-Nabi. Allah dihubungkan khusus Allah, iaitu sifat mereka merendah diri. Ada dia, sehingga ada di kalangan mereka orang dah kenal dia bahawasanya dia adalah Nabi. Dia begitu juga pengikut-pengikut Nabi seperti para ulama, orang dah tahu dia ni seorang ulama. Orang dah tahu sifat, kerana sifat dia ni merendah diri. Ini sifat yang sangat bagus. Siapa ada sifat dia ni, bagus. Merendah orang yang atas, merendah diri pada orang yang bawah, payah, luar biasa, luar biasa. Tetapi orang yang di bawah, orang yang dhaif, merendah diri kepada orang yang atas, perkara biasa. Boleh. Dia orang bawah ni, ataupun kita kata orang yang di bawah, ataupun orang bodoh, ataupun orang miskin, ataupun orang cerdik, orang yang banyak jelas kekurangan pada diri dia ni, dia dah merendah. Dia nak, iaitu dia nak sombong kepada orang atas dia. Jangan. Maknanya jangan. Pasti dia akan merendah diri kepada orang atas dia. Dia orang biasa, pasti dia akan merendah diri kepada orang yang berhormat, orang yang comel, handsome, orang yang jawatan sedap, macam-macam lagi. Dia pasti merendah diri. Ini perkara biasa bagi orang yang dhaif. Tetapi bagi orang yang atas, dia nak merendah diri kepada orang yang di bawah ni, payah. Tetapi kalau ada sifat begitu, alhamdulillah, inilah anugerah Allah. Dia tidak lupa bahawasanya setiap nikmat Allah Ta'ala bagi kepada dia, tapi dia tetap merendah diri. Ini payah. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Kalau pemimpin ada sifat begini, maka pemimpin itu kita boleh buat pemimpin. Kalau pemimpin ada jenis suka cakap sombong, maka orang ni tak layak kita dapat buat pemimpin. Tak layak. Tapi kalau ada pemimpin merendah diri ataupun menghormati orang yang di bawahnya, dia merangi orang di bawah dia, dia juga dia senyum kepada orang bawah dia, maka orang ni layak kita buat pemimpin. Tapi kalau pemimpin sombong kepada orang-orang di bawah, maka kita tak layak. Sebab Rasulullah selalu memuliakan orang-orang dhaif. Dalam hadis lain disebut oleh Rasulullah SAW, mana bagi Rasulullah sentiasa menyatakan, kerana golongan dhaif lah yang, kerana kejayaan seseorang itu ataupun orang tu jadi poh ke, disebabkan ada orang di bawah dia bekerja. Orang di bawah dia bekerja. Maka itu sifatnya sangat mulia. Jadi sebab itulah, kalau kita ada ni'mat, ada bentuk ilmu ke,
bentuk harta ke, comel kita ke, handsome ke kita, apa lagi yang kurnia yang Allah beri kepada kita, maka kalau kita merendah diri, maka itu perkara yang luar biasa. Dan itulah perangai-perangai anbiya, para nabi-nabi yang alaihi wassalatu wassalam. Dan takabur itu setengah daripada perangai kafir dan Fir'aun, na'udzubillah min dzalik. Setengah daripada sifat takabur ini, sombong, ialah perangai orang-orang kafir. Sifat orang kafir ini dia selalu sombong. Dan Fir'aun, kita telah Al-Quran ceritakan bahawasanya bagaimana Fir'aun dia mengaku Tuhan. Oleh kerana banyak nikmat ni dia diberi oleh Allah SWT dalam tafsir, dia cerita dia dah puan air besar begitu lama. Lama dia dah pergi dah puan. Bila lama dia dah puan ni, dia puasa sama dah ni, dia puasa akan ekor dah dia ni. Lalu dia menyatakan ada hukumul ahla, akulah Tuhan yang maha tinggi. Itu kerana sifat sombong yang ada pada diri dia. Maka kebanyakan sifat-sifat sombong ini ada pada sifat orang kafir. Siapa yang memiliki sifat sombong, maka seolah-olah dia menyamai sifat-sifat orang kafir. Walaupun dia Islam, tapi kalau dia ada sifat ini, maka menyamai sifat-sifat orang kafir. Kerana diri orang sifat kerana diri orang kafir itu, perangai perangai dia adalah sombong, selalu dia sombong. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ilmihi darain amin. Sebab itulah Rasulullah SAW, bagaimana Abi Umamah menceritakan sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, ijtanibul kibra fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqulullahu azza wa jalla atau yaqulullahu ta'ala lil malaika ukutubu abdi hadha fil jabbarin. Rawahu Ali bin Ali. Iaitu Rasulullah kata daripada Abi Umamah menceritakan sebuah hadis Nabi SAW, jauh oleh kamu daripada takabur. Kerana memanglah manusia itu sentiasa bertakabur, sehingga Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, bertulis olehmu akan hamba-Ku itu ke dalam puak-puak orang yang mutakabir, puak-puak orang yang sombong. Kamu boleh, Allah Ta'ala berfirman. Jadi Rasulullah menyatakan kita disuruh menjauhi sifat takabur, sifat sombong ni, sifat rasa besar diri, puasa diri hebat, bermacam-macam lagi sifat-sifat yang ni. Maka kerana Rasulullah kata, sebab apa kata Rasulullah, ijtanibul kibra, jauh oleh kamu daripada takabur. Sebab apa Rasulullah menyatakan perintah supaya kamu jauh daripada sifat takabur? Semua kamu ijtanibul, hendaklah kamu jauh sifat takabur itu. Kerana memang manusia suka bersifat takabur. Apabila manusia ada sedikit nikmat pada dia, dan kiralah apa bentuk nikmat yang Allah beri, beri nikmat itu lebih pada orang lain sikit. Sama ada ilmu, sama ada harta, sama ada anak beranak, sama ada kedudukan atau pangkat dia ni, nikmat yang Allah beri pada dia tu, memang manusia ni dewasa takabur. Dia akan lihat orang di bawah dia, dia akan lihat, itu siapa? Aku ni siapa? Dia memang manusia itu suka takabur. Sehingga Allah Ta'ala firman kepada malaikat, wahai malaikat, tulislah orang ini dan sifat takabur ini. Sila tulis bahawasanya biar orang ini masuk dalam golongan orang-orang yang takabur. Baiklah, kalau kita, saya mengingatkan diri saya juga, begitu juga kali jemaah ini dan semua, dan kita berpesanlah kepada siapa sahaja, kalau kita ada sifat ini, sifat takabur ni, sifat yang orang panggil selendang Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita ambil sifat dia tu lah di kursi. Kalau kita ada sifat ni, cepat-cepat kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita baca bagi tadi tu, saya baca hadis Nabi SAW.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi tasbih kafaratu. Apa jawab tu? Itu kali mari ataupun dah ingat hak tu istighfar. Istighfar sebanyak 3 kali istighfar astaghfirullahalazim. Kita bimbang Allah Ta'ala akan tulis perintah malaikat, wahai malaikat, kamu tulis orang ni masa tak berulang tak aku. Bimbang, okay, sehingga kata ulama seperti mana Mughir bin Ayyar rahimahullah ta'ala, kalulah ketika itu dia tengah tak aku, tanpa dia istighfar kepada Allah, cepat-cepat dia bertawab kepada Allah, kerana kadang-kadang dia mahami sifat tu, oleh kerana dia memiliki sesuatu nikmat yang mana orang lain tidak dapat, dia yang ada dibimbangi ketika itu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bimbang itulah. Ketika datang taubat, mati. Mati hal keadaan takabur. Alhamdulillah. Ini bahaya. Sehingga Rasulullah sebutkan hadis lain, tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada sifat takabur walaupun besar zarah sekalipun. Ini bahaya. Besar zarah sikit saja. So, Nabi Isawi itu ataupun hadis lain sebut seperti semut yang hitam yang halus yang berjalan di dalam gelap, ataupun hadis lain lagi disebut seperti langkah semut yang hitam. Kita nampak langkah semut yang hitam, kita tak nampak semut hitam pun kita kadang-kadang kita tak nampak. Ini langkah semut, semut dia jalan, kita nampak tak? Kadang-kadang kita kita tak nampak langkah semut dia jalan, mereka kita tengok dekat gitu. Kita tengok je lah. Jadi walaupun selangkah tu, walaupun sebegitu ada sifat dalam takabur diri kita, kita tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kena rendah dulu, kena seksa. Nauzubillah min syarik. Ini paling takut. Sebab itulah sifat takabur itu disebut ada sifat orang kafir. Memang layak bagi dia. Tapi memang orang kafir ni banyak dia suka lawan Allah dan dia tidak mengetahui bahawasanya itu adalah perkara dosa, dan sifat itu adalah oleh kerana sifat yang dimiliki oleh Iblis laknatullah ali, maka orang kafir memiliki sifat tu. Nauzubillah min zalik. Patutlah kita yang mengaku beriman, kalau ada sifat ini, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Sifat kepada Allah. Itu sebab siapa yang orang Islam, orang mukmin di sekolah hadis lain, orang Islam ni kalau dia ada sifat takabur, Allah akan rendah dia suatu hari. Allah Ta'ala akan jatuh makam dia. Tapi kalau dia ada sifat rendah diri, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu hari nanti Allah Ta'ala tak makam dia. Walaupun kadang-kadang manusia tak kenal, walaupun manusia kadang-kadang dia ni tak suhur, tak kenal mana orang tak kenal dia, tapi di sisi Allah para malaikat menyebut-nyebut nama dia. Sebab apa? Sebab dia ada sifat datang, sifat tawaduk rendah diri. Ini dunia yang kita nak ini. Al-Muslim wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa'amina fi darain amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa merendah diri kerana Allah, nescaya meninggi akan dia, akan barang siapa tu oleh Allah Ta'ala atas orang yang membesarkan diri. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fi darain amin ya rabbal alamin. Jadi barang siapa yang merendah diri, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ada sifat rendah diri betul-betul kerana Allah, nescaya Allah Ta'ala akan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala ni atas orang yang membesar diri. Hakikatnya orang yang merendah diri ni, hakikatnya Allah meninggikan makam dia tu daripada orang yang besar diri. Sebab hal tadi lah, orang yang ada sifat takabur, maka Allah akan merendah dia, merendah dia, Allah menghina dia. Allah, hakikatnya kita pandang hakikat, hakikatnya Allah zahir, memang nampak zahir, nampak itulah, nampak hebatlah. Tapi hakikatnya Allah menghina dia dan Allah merendah makam dia menjadi manusia yang celaka. Na'udzubillah min zalik. Dan orang yang merendah diri, hakikatnya
Allah meninggi, Allah memuliakan dia daripada orang orang yang besar diri lagi. Orang yang suka besar diri ni, Allah iaitu mengangkat makam dia. Walaupun zahiriah dan apa, hakikatnya para malaikat sangat mengenali orang yang suka rendah diri. Malaikat menjemput-jemput Nabi. Ada Nabi SAW yang tekan orang yang selalu berzikir pada Allah siang dan malam. Malaikat menjemput-jemput nama dia. Orang-orang yang malam dan begitu juga orang-orang yang merendah diri betul-betul kerana Allah, ikhlas kerana Allah, malaikat menjemput-jemput nama dia. Iaitu malaikat sangat mengenali orang-orang diri. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Kita berkaitan dengan beberapa istilah fil haqqi wali anil wali, dan kita masuk pada bab yang baru pula, al babul hadi wa thalathun fi fadilati sunni. Al babul hadi wa thalathun fi fadilati sunni, bermula bab yang ketiga, bermula bab yang ketiga puluh satu iaitu se-musalah tersebut itu pada menyatakan kelebihan diam daripada berkata-kata. Musalah kita buat mari pula iaitu satu bab yang menceritakan bab yang ke-30 ni, iaitu pada menyatakan kelebihan diam daripada berkata-kata. Ini satu perkara yang sangat disukai oleh Allah SWT juga ni, itu diam daripada berkata-kata. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula anfiyah, yakni kebajikan itu 10 perkara, yang kesembilannya 9 daripadanya diam daripada berkata-kata, melainkan barang yang memberi faedah di akhirat, di dalam akhirat, seperti zikrullah, dan juzuk yang ke-10 meninggalkan duduk dengan segala orang yang jahil. Kalau musnad rahimahullah taala menafa'ana bi'ulumihi wa minna fidaa'in ya rabbal alamin. Bermula afiyah, yakni kebajikan itu 10 perkara dalam kehidupan kita ni. Kebaikan Allah taala tulis banyak, 10 kebaikan, banyak lagi kebaikan lain. Yang ke-9 daripada 10 perkara itu banyak lagi lah. Itu di antaranya surah waktu, di antaranya itu berpesan perkara-perkara yang baik-baik kepada manusia dan memberi manfaat kepada manusia. Di antara daripada yang ke-9 itu, yang banyak lagi itu daripada 10 itu, iaitu diam daripada berkata-kata, melainkan badan yang memberi faedah di dalam akhirat. Iaitu di antara lagi daripada 10 perkara dan yang ke-9 ini, iaitu kita iaitu diam daripada perkara yang berkata-kata, melainkan barang yang beri faedah. Maksudnya kita dilarang bercakap perkara yang tidak memberi faedah hakikatnya. Dan kalau begitu saya dah bahagialah. Saya nak buah-buah, tapi kalau buah kepada saudara kita untuk menyuka saudara, maka kata ulama jadi masalah. Niat kita buah dalam cakap benda yang harus untuk menyukai saudara kita, menggembira saudara kita, maka ada masalah tu. Ini perkara sisi itu perkara yang tidak baik, yang tidak memberi faedah ni, maka tak boleh. Melainkan yakni boleh, bahkan kadang-kadang jadi sunat melainkan yang tu boleh, yakni boleh ataupun boleh menjadi sunat, iaitu di antaranya memberi manfaat di dalam akhirat. Kita pesan perkara-perkara baik kepada orang, kita cakap perkara baik dalam keluarga, dengan zikrullah ke, dengan perkara yang harus, perkara yang bermanfaat, takilah sama ada ke perkara makan ke, makan minum ke, perkara yang yang membangkitkan kita kepada hububiyah kita kepada Allah SWT, itu tidak ada masalah.
ataupun hak tadi juga nak gembira saudara kita. Tak apa, kita cakap kita tak apa. Tapi kalau kita cakap perkara yang tidak mempunyai faedah, dan saya tadilah, saya baca tadi juga pergi tadi, iaitu bacalah waktu. Sebab itulah pindah istighfar. Sebab hak paling takut pada kita iaitu di antaranya penghuni neraka yang banyak. Salah satunya kesalahan mereka disebabkan mulut dia, sebab percakapan dia tu. Sebab itulah orang yang cakap banyak dan tidak mempunyai faedah, maka berjaga-jaga. Boleh nak menyukakan, nak beri manfaat pada saudara kita, tak masalah tu. Cakap benda karu, lebih lagi mati hamung ataupun perkara yang tidak baik dalam dua orang mulut kita. Ini bahaya. Sehingga disebut oleh Ibn al-Ham rahimahullah ta'ala, lebih-lebih lagi orang yang sudah berusia, ini paling takut. Umur dah tua dah, tapi cakap kali dia faham perkara yang baru-baru lagi, maki hamu, caru, banyak lagi perkara sebiji, ini paling takut. Kalau ada kita jumpa waktu itu, beri nasihatlah kepada dia. Bahaya kedudukan dia, makam lisan dia ni. Sebab lisan dia ni menggambarkan barada hati. Mana awak tahu barada hati dia? Sayyidina Ali menyatakan az-zahiru tadullu 'ala al-batin. Yang zahir itu menggambarkan yang batin. Menunjukkan bahawasanya di sebuah percakapan yang utuh itu masalah hati dia. Jadi bahagian yang Allah nilai apa? Allah Taala tak tengok rupa dia dan sebagainya, tapi Allah nilai hati dia. Maka hati dia itu menunjukkan tidak baik melalui percakapan dia. Yang tidak baik gini. Maka bila tengok caruk-caruk yang bahaya, ataupun latar-latar yang tidak baik yang bahaya, ini cepat kalau boleh beri nasihat pada dia. Bahaya lebih-lebih lagi itu di usia itu, usia-usia sebelum ibadah dan sebut, iaitu usia tua. Di usia tua ni, kalau dah kita syekh-syekh, panggil syekh ni dua kali. Syekh dikenali sebagai syekh ni ialah orang yang punya ilmu. Satu orang panggil syekh lah, syekh pun. Ataupun syekh digelar juga di antara orang yang tua. Orang tua ni umur berapa? Iaitu antara 40. 40 tu kira tidak ada tua lah. Tapi bagi kita 40 tu tak tua lagi. Bagi kita tak lagi. Sebenarnya 40 tu tua lah. Boleh panggil syekh dah bagi dia tu, dalam nisbah tu. Tapi kalau nisbah ilmu, walaupun dia muda tapi ilmu dia banyak, boleh panggil dia syekh juga. Ilmu dia banyak sungguh, ilmu sungguh ilmu dia tu. Maka itu disuruh kita menjaga. Itu topik kepada syekh itu sendiri. Syekh dikatakan topik orang tua. Dan hak paling itu kata ulama 40 okey lagi. Tapi hak paling takut, hak yang Rasulullah menyebut jelas dalam hadis Nabi SAW, bila percakapan seseorang itu yang tidak baik, ya Rasulullah menyatakan umur umatku antara 60 itu saja. Umur umatku dah lama, jarang. Oh, itu subsidi, orang lebih tua subsidi lah tu. Umur umat tu dalam 60, 63 itu saja. 63 riwayat menyatakan. Jadi kalau dia duduk dengan kebaikan, lidah dia bagus, alhamdulillah. Tapi kalau nisbah perbuatan dia ataupun nisbah percakapan dia tidak baik, maka jaga-jaga. Itu amaran daripada Allah supaya dia itu salah satu alamat sangat cerdas, syaqiyun, alamat celaka di antaranya lidah. Ini takut. Yang penting kita, pertama sekali kita jaga pada diri kita sendiri. Kita jaga. Sudah kita ada sifat tu, kita pesan pada orang. Pesan. Ataupun kata ulama, kebaikan ni sentiasa kena suruh. Sentiasa kena suruh. Maknanya hatta dinundutlah maksiat pun dia kena suruh. Itu topik pada kata maksiat ni. Nahi muka, topik pada kata nahi muka ni, perkara yang wajib kena cegah ni, walaupun itu duduk dalam maksiat, dia kena larang lagi. Contohnya dia sedang berzina, tiba-tiba tepi itu ada orang zina. Kita jangan, awak jangan, awak jangan zina.
Siapa satu? Dia sedang duduk dalam kejahatan. Tapi bila ada kejahatan berlaku lagi depan mata dia, dia kena larang. Maka begitu juga kalau kita ada kesilapan ataupun kita ada kelemahan diri juga, maka kita disuruh nasihat juga pada orang yang orang panggil berlaku depan mata kita itu. Itu dah daripada maksiat sahabat tahap tu. Disuruh kita cekah walaupun itu duduk dalam maksiat sendiri. Itu dia antaranya. Sabda dan juzuk yang ke-10 meninggalkan daripada segala orang yang jahil. Maksud meninggal di sini fa'rif 'anil jahil, iaitu berpaling kamu daripada orang jahil. Maksudnya orang jahil ini kalaulah dia semua daripada orang jahil ini, orang jahil itu iaitu suka berbatah. Berbatah. Bila orang suka berbatah ni setengah daripada alamat seorang tu jahil. Sehingga Imam Ibn Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, aku boleh berhujah dengan 30 orang-orang yang cerdik, ataupun di mana yang ada beberapa puluh lagi, aku boleh berhujah. Tapi aku lemah berhujah dengan orang-orang yang jahil yang tidak mengetahui ilmu. Itu sebab itulah orang jahil ini, maksud jahil itu di antaranya dia tidak faham tentang ilmu agama Allah. Kita kau begini, dia begini. Dia tak mengaji pun. Dia tak fahami ilmu. Tapi kita kau begini, ataupun kalau tengok dalam kitab berkaitan rumah tangga, kejahilan juga berlaku dalam rumah tangga. Maksudnya, kalau suami kata begini, dia kata begini. Itu kejahilan yang berada pada isteri, kalau isteri begitu. Ataupun suami salah, tiba-tiba isteri dia nasihat begini, dia pun kata begini, maka itu menunjukkan kejahilan yang berada pada suami itu sendiri. Maka sebab itulah setengah daripada juzuk yang 10 daripada kebajikan itu meninggal kita dengan segala orang yang jahil, yakni yang sebab apa? Kerana kita bersama dengan orang yang jahil ini yang suka merugikan masa kita ni, maka panggil perkara itu mensisihkan kehidupan kita. Ada pun kita kawan dia ada masalah, dia tidak buat perbuatan-perbuatan maksiat, ataupun dia tidak panggil tidak berpatah ataupun tidak merugikan masa kita, ada masalah. Bukan maksud oleh kawan yang jahil, dia jahil, kawan dia bukan begitu. Bahkan Imam Ghazali pun ada sebut dalam kitab Hidayah Salikin di belakang tu, dia sebut bila kamu tengok orang jahil, mendaklah kamu, ini tasawuf, kamu tengoklah orang jahil, kamu menganggapkan bahawasanya diri kamu lebih hina daripada dia. Apa maksud? Jikalau dia dia jahil, dia belajar dia bersungguh-sungguh, dia lebih hebat, dia bersih, dia belajar. Aku ni kau dulu dalam makna ilmu dah dan sebagainya ni, tiba-tiba mari sifat-sifat yang tidak baik, maka itu sangat merugikan. Itu di antaranya. Tetapi maksud jangan duduk dengan segala orang jahil ini yang merugikan kita. Itu di antaranya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi hadis Nabi sallam, bermula memelihara akan lidah itu yang daripada berkata-kata. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, bermula kepada Islam itu dian daripada berkata-kata. Dan telah berkata segala sahabat Nabi, ya sahabat radhiyallahu anhum, sabit bagi tiap-tiap suatu itu najis. Bermula najis lidah itu banyak berkata-kata yang tiada memberi faedah. Dan telah berkata Syekh rahimahullah, Syekh rahimahullah, jikalau ada berkata-kata itu daripada perak, nescaya adalah diam itu adalah emas. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bermula memelihara akan lidah itu diam daripada berkata-kata. Nak cara nak pelihara lidah ni, kita banyak diam daripada berkata-kata. Itu lidah. Sebab balik pada hadis Nabi sebut kata dia, man kathara kalamuhu kathara sakutuhu. Pada siapa yang banyak bercakap,
saya pun ada lah salah dia. Ada salah cakap dia. Nebeng cakap banyak sangat, ada salah dia. Barang siapa yang banyak salahnya, nescaya banyak dosanya. Barang siapa banyak dosanya, nescaya fenarul haulabi, maka neraka lebih utamanya dia. Bila kita banyak cakap, dia banyaklah salah tu. Kadang-kadang cakap pang kita tu kadang-kadang ada salah. Bila banyak salah, maka banyak dosa. Mudah begitu. Itu dia antara disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi bermula-mula cara nak melihara lidah itu, nak suruh jaga, iaitu berkata perkara yang baik, iaitu dia yang berkata-kata. Yang ini berkata-kata yang tidak memberi faedah pada diri kita. Kita tengok perkara ini penting ke tak? Walaupun harus penting ke tak? Kalau tak penting, kadang-kadang bila dia tidak memberi faedah, dia akan memutolak kau kan? Lidah ni dia adalah menggigi. Lidah kita ni suka menggigi. Sayyidina Ali kalamullah wajah berkata, bila lidah kita suka menggigi ni, maka kalau kita lepas, dia akan gigi orang-orang tu. Jadi bila percakapan kita ni tidak memberi faedah kepada dunia dan akhirat, dia akan pergi ke perkara lain lah. Adalah orang berasa hati ke, ataupun boleh dosa kita ke, macam-macam. Atau macam. Sebab apa? Sebab nisbah pada percakapan itu tidak memberi faedah di dunia dan akhirat. Itu disebut Rasulullah SAW. Dan sabdanya lagi, Rasulullah SAW lagi bersabda, bermula kepala Islam itu tiang daripada berkata-kata. Bermula kepala, yakni kemuncak Islam yang paling tinggi itu, makam dia ialah ialah tiang daripada berkata-kata. Sebab itulah kelebihan orang yang diam ni, satu kelebihan dia juga sebenarnya. Kita jangan kadang-kadang apa-apa dia payuh semua orang cakap. Maksud kawan dia dengan dia tu, kita tak tahu. Setengah daripada diam itu adalah pemuncak baik diam. Daripada kita berkata-kata tidak membuat faedah. Dia diam, diam daripada perkara yang tidak berfaedah. Kita cakap kadang-kadang memberi mudarat kepada diri kita dan diri orang lain juga. Jadi sebab itulah kemuncak Islam itu paling tinggi makam dia, iaitu disuruh ia yang berkata-kata. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW yang lain, alamak iaitu idza tammal asalnya Ali kalam Allah wajha menyatakan idza tammal amru naqsal kalam. Apabila sempurna percakapan, apabila sempurna akal seseorang itu, nescaya dia kurang cakap. Kurang cakap bukan dia jumpa orang tak tegur dan sebagainya, bukan begitu. Dia tegur macam biasalah, tapi dia tidak lebak cakap apa ni. Cakap dah lebak. Dah lebak cakap tu. Itu tanda, sebenarnya kalau Allah wajah menyatakan, itu tanda seseorang itu dah akal dia sempurna. Dah muka balas lawan balik. Kalau angka seseorang itu kurang angka, kita kata ada orang, tanda orang kurang angka itu suka bercakap banyak pun bercakap, tapi tidak boleh faedah. Itu panggil orang yang kurang angka. Tapi orang yang sempurna angka dia, alamat tanda angka dia sempurna, itu diam, itu nafasal kalam, itu dia kurang cakap, tapi tidak boleh faedah. Itu dia angkanya. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ilmihi wa 'ilmina fid-dharain ya Rabbul Alamin. Dan telah berkata segala sahabat, yakni sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, sabit bagi tiap-tiap suatu itu najis. Bermula nadi dalam lidah itu banyak berkata. Sahabat di sini ni nadi dengan wakum berkata Ibrahim, dia menyatakan sahabat ni di antaranya Sayyidina Ali karam Allah wajah, apa lagi Sayyidina Umar, begitu juga Talhah, Abu Hurairah, banyak di kalangan para sahabat ni. Dan antara mereka ni selalu berpesan, dia menyatakan sabit bagi tiap sesuatu itu ada najis. Sesuatu itu ada najis. Manusia walaupun sempurna ada najis. Tempat dia tu dibuang air besar ke air kecil, binatang pun begitu juga. Bahata besi pun ada najis dia juga. Besi tu macam mana? Bila dia dah lama dia karat, tak boleh lah tu. Ataupun kerendahan kita, dia ada barang yang perlu kita buang ataupun perlu kita salin. Dia itu najis.
dipanggil najis. Bermula najis lidah itu, banyak perkata yang tidak memberi faedah. Di antara nak tahu lidah kita ni najis atau tidak, maka tilik pada diri kita. Kali ini yang suluh kan, waktu dalam ngaji ilmu tasawuf ni, kita disuruh ambil laku suluh diri kita. Jangan suluh kan. Dia ni pulak baca lain. Kurang ada ni najis lidah dia biasanya ni. Ada leh. Alih, dia ni suka semua cakap nampak ni. Jangan tawar dengan dia tu, lidah dia najis. Sebab siapa kata? Sahabat Nabi SAW kata. Bukan saya kata, sahabat Nabi. Tak boleh begitu. Bukan kaedah dia. Ngaji ilmu tasawuf ni bukan untuk suruh diri orang. Ngaji ilmu tasawuf ni hakikatnya untuk suruh diri kita ni. Apa dia kata sifat tu ada? Bila tak ada, maka alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Dan bila orang lain ada, barulah kita suluh orang. Yang nasihat dia ke, tu pula dia jela. Dan dia jela dia. Kita kena nasihat dia, gini, saya mengaji, gini. Ada di antaranya. Jadi, najis lidah itu banyak berkata-kata yang tidak memberi faedah. Dan berkata segala Syekh rahimahullah ta'ala. Syekh di sini, yang ini kata Syekh apa ulama-ulama sufi. Kebanyakan ulama syekh di sini iaitu orang ahli ilmu, orang banyak, ulama di kalangan ulama-ulama yang muktabar. Rahimahullah ta'ala, dia berkata apa? Jikalau ada berkata itu daripada Perak, jikalau berkata itu, jika berkata itu daripada Perak, nescaya adalah diam itu daripada emas. Walaupun benda yang baik, dia itu kita disuruh diam lagi. Nisbah pada diam itu, kalaulah diam itu merupakan perak yang berharga, nescaya diam itu lebih daripada emas. Maksudnya diam itu lebih lagi. Apalagi kalau kita kata diam itu barang berharga juga. Dia itu bercakap banyak, kadang-kadang merupakan barang yang berharga, maka diam lebih lagi. Apalagi tuan bisa. Contohnya surau dengan masjid. Makam itulah ke? Itu umat Allah lah ke? Tapi kalau kita kata banyak berkata itu merupakan surau, maka diam itu adalah masjid. Lebih lagi. Masjid lebih lagi. Buat sembahyang Jumaat dan sebagainya. Itu nak ceritanya. Walaupun mana-mana pun diam lebih baik daripada berkata-kata. Itu murak yang sebenar yang disebut oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Hadis Nabi SAW bermula akibat itu, yang itu bermula akibat itu 10 juzuk, soal juzuk 9 daripadanya di dalam diam, satunya di dalam berkata-kata. Kalau misalnya forah yang Allah Ta'ala wa'atah tadi itu bermula akibat juga tu, akibat air bermakna khair, bermakna kebaikan. Jadi akibat dengan makna akibat. Jadi ada akibat adalah mudharat yang memberi mudharat, tapi akibat ini membawa kebaikan. Itu maksud akibat itu. Jadi akibat yakni 10 kebajikan itu, iaitu juzuk 9 daripada itu di dalam diam, satu daripadanya di dalam berkata. Maksudnya di dalam kita berkata, diam itu iaitu lebih lagi daripada berkata-kata yang tidak memberi faedah. Itu disebut oleh Musannif rahimahullah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين الهم يوم. Walaupun kita kata 10 kebajikan itu, 10 kala diam itu banyak kebaikan, iaitu berkata itu banyak kelebihan dia, tapi diam itu mengatasi lagi. Itu ada bersamaan dengan hadis yang tadi itu dalam hadis oleh Musannif rahimah ta'ala. Itu satu lagi hadis Nabi SAW.
bermula asal iman itu dian. Bermula iaitu asal asas kepada keimanan ataupun keatian kepada iman itu diam. Tengok banyak kelebihan diam sebenarnya. Kelebihan diam ni banyak sebenarnya. Jangan pula pakai diam dan begitu, bukan begitu. Maksudnya diam daripada maksud musonnya disebut diam. Rasulullah sebut diam ni maksudnya diam daripada perkara yang tidak beri faedah. Ni balik rumah diam. Tak disurat suriam. Dalam kitab ulama sebut suriam, kita pun diam, maka diam. Ni nak nak air kopi ke teh ke dia pun ni diam. Saya pun dengar mengajar tadi diam. Diam tu. Ni nak libatkan pun lepas ni ni macam-macam. Diam. Ada bukan begitu. Maksud diam apabila musonnya sebut dan kita tasawuf. Apabila sebut diam, yakni diam daripada perkara yang tidak memberi faedah di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Itu di antara maksud diam, itu di antara sebut yang ulama. Sebab itulah cerita orang yang banyak dulu berlaku. Itu guru cerita, dia mengaji tasawuf, sampai jadi mereng dia. So, dah mengaji ilmu tasawuf, dia kasih kepada diam itu lebih. Banyak kan kemudian mengkali minallahi wal yawmillah falyakul khaira aw yasmut. Apabila kamu beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat ni dan akan cakap kabar baik ataupun kemudian dia pun diam. Siapa jadi bila gelisih apa dari dia nak sesuatu dia diam, dia nak gembira hari apa ni dia diam. Maka salah faham pada pada perdagangan kefahaman itu untuk sangat bahaya juga. Itu disebut oleh para ulama. Hadis Nabi SAW, siapa diam dia nescaya sejahtera, yakni selamat. Dan barang siapa sejahtera, yakni selamat, nescaya lepas dia daripada bahaya dunia dan akhirat. Hadis Nabi SAW, barang siapa diam dia nescaya selamat sejahtera, dan barang siapa sejahtera selamat, yakni selamat, nescaya lepas dia daripada di situ. Dan hadis Nabi SAW, barang siapa diam. Itu apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan dimanfaat bagi saya juga, begitu juga di meditasi semua. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah dan dikasihi oleh Allah SWT. Jadi kalau Allah SWT kasih kepada kita, insyaAllah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insyaAllah akan lupakan kita. Syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi lakal hamdu wa yajibu li jalali wajhika azim sultani. Allahumma ajib ala hadha al-anbiya al-mujtama'u al-mawhuma wa tafarraqana bi ba'da tafarraqan ma'suma la taj'al lahu fina la ma'ana shakiyya wa li akhraka la mina min dunya 'indaka li ma'ud la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.